Yes, itu mobil produk dari Hyundai Motor yang udah ready untuk dikirim ke dealer-dealer di kota Anda. Jangan lupa dibeli ya. Oke guys, pagi ini saya berada di kawasan GIC. Ini adalah perjalanan saya menuju pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Itu di depan pabriknya. Kelihatan sangat kokoh dan gagah. Pabrik Hyundai Motor sendiri adalah pabrik otomotif yang berasal dari Korea Selatan. Mencoba keberuntungannya di Indonesia dengan membangun pabrik yang sangat luas. Konon kabarnya bangunan ini atau pabrik ini seluas 77 hektar.
Bilanya. Dengan luas 77 hektar, tentunya pabrik motor Hyundai Motor Manufacturing Indonesia akan mempekerjakan atau membutuhkan banyak sekali tenaga kerja ya. Nah, di depan ini adalah gate 1, pintu 1. Kalau seperti ini biasanya adalah untuk keluar masuk kendaraan-kendaraan logistik atau kendaraan pengangkut barang-barang produksi. Sangat luas sekali ya guys itu. Dan selanjutnya ini adalah gate 2, pintu 2. Kita percepat aja videonya karena ini sangat luas. Dan kalau nah ini sekarang udah berada di gate 3, pintu 3. Seperti kebanyakan pabrik-pabrik mobil ya, dia itu akan memiliki lahan yang sangat luas karena dibutuhkan untuk menampung atau bikin lahan parkir buat kendaraan-kendaraan yang sudah jadi atau ready. Gate 4. Tuh guys, itu mobil produk dari Hyundai Motor yang udah ready untuk dikirim ke dealer-dealer di kota Anda. Jangan lupa dibeli ya.